Revolusi pemilu, anak muda jangan golput. Semua pemuda-pemudi di Banda Aceh, tanggal 9 April, jangan lupa untuk nyoblos dan jangan golput. Kami tuh nggak suka golput. Kami gitu orangnya. Golput tuh bukan modus. Bangun pagi, 9 April 2014. Kenapa kita jangan golput? Bayangkan saja, di Indonesia ada 30% anak muda yang akan milih di pemilu tanggal 9 April 2014. Dan bayangkan juga apabila kita tidak milih, maka ada sekitar 30% suara yang hilang. Dan bisa saja suara itu dicurangkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka di tanggal 9 April 2014, anak muda harus milih dan harus berani menentukan pilihannya yang sesuai aspirasi yang menentukan arah bangsa. Karena kita adalah bagian menjadi penentu masa depan. Revolusi pemilu untuk kamu anak-anak muda. Revolusi pemilu merupakan gerakan untuk menyadarkan pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu agar menjadi pemilih yang cerdas untuk terwujudnya pemilu yang berkualitas.